Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman dan sahabat. Kali ini kita akan mereview atau membuat cara menanam mangga dengan menggunakan biji ya. Ya, ini pertama-tama kita kupas biji mangga dari kulitnya ya. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam polybag dan kita beri puradan untuk ini, untuk diantisipasi biar tidak ada semut atau binatang-binatang yang mengganggu tanaman. Nah, ini dia ketika tanaman baru umur 1 minggu ya. Ini dia begini. Nah, dan ini setelah penyemaian selama 2 minggu ya, sudah terlihat daunnya dan batangnya. Ini 2 minggu atau 10 hari ini sudah berdaun 4 ya. Sudah berdaun 4 ya. Ini dia hasilnya, kita penyemaian biji mangga di tabulan pot atau di polybag sebagai media tanamnya. Ya, demikian review atau penjelasan cara bertanam menggunakan biji mangga sebagai benihnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya ke semua teman dan media sosial Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.